tadi tuh di dalam banyak. Ada tadi kita bercanda-bercanda di dalam. Terus dalam banyak. Jadi yang malahan Jupe bilang, "Sabar ya." Lebih dia yang disabarin. Salah ya. Jadi tenang ya, udah sabar. Itu bagian dari hidup. Malah dia nasehatin Tata, jadi terus gue jadi kayak lebih yang... mengkondisikan memang kesini itu kita mengkondisikan bahwa Jupe bukan sakit, bukan tapi dia yang sakit. Jupe, aku bilang Beb, sabar ya, kamu sabar tuh ya. Gitu, malah dia malah yang gitu, kasih kekuatan aja. Buat aku, aneh gitu. Kan, itu baru temen tuh. Awal pas masuk sedih. Sedih, tapi pas kita masuk Jupe gini, jangan ada yang nangis gitu. Jadi dia tuh nggak mau kondisinya dia tuh dikasihanin gitu, karena menurut dia kondisinya dia bukan untuk dikasihanin gitu. Jadi kita datang ke sana tuh memberikan doa dan memberikan support. Jadi dia nggak mau kita sedih gitu. Jadi Tata tadi nangisnya justru udah keluar pintu. Kenapa lo nangis di sini? Kata gue gitu. Kenapa gue mau nangis malu? Dia yang sakit kok gue yang nangis. Ngejenguk emang saya pengen ngejemput teman saya, sahabat saya gitu loh. Bukan menyemangati diri, enggak lah. Kalau misalnya saya dapat wejangan dari Jupe yang seharusnya, itu bonus gitu loh.